Selepas diiktiraf sebagai makanan jalanan kedua terbaik di dunia, hari ini sarapan pagi kegemaran rakyat Malaysia roti canai secara rasminya diiktiraf sebagai roti terbaik di dunia oleh Taste Atlas. Pengumuman itu dibuat menerusi laman sosial rasmi milik Taste Atlas hari ini. Menerusi carta dikeluarkan, roti canai bukan sahaja berjaya mengalahkan India yang popular dengan roti nan. Malah beberapa negara Eropah yang dikenali sebagai negara penghasilan pastry terbaik dunia seperti baguette dari Perancis dan bagel dari Amerika Syarikat juga diketepikan. Ini bukan kali pertama roti canai menerima pengiktirafan daripada Taste Atlas. Kerana pada Julai lalu, roti canai pernah dinobatkan sebagai roti rata terbaik di dunia yang turut mengetepikan roti nan dari India.